Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Pada hari ini, kita akan membincangkan subjek pendidikan seni visual tingkatan 3 bersama Cikgu Farah Fasihah. Dalam tajuk ini, terdapat 4 standard kandungan iaitu persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan apresiasi seni dalam seni lukisan. Manakala, standard pembelajaran yang terdapat dalam topik ini ialah mengalurkan perkembangan seni lukisan dari aspek sejarah seni lukisan serta karya lukisan kontemporari. Yang kedua, membuat eksperimentasi dan penerokaan dalam penghasilan seni lukisan menggunakan media dan teknik. Yang ketiga, menghasilkan seni berpandukan gambar bertemakan subjek gabungan. Dan yang keempat, mempamerkan hasil karya seni. Seterusnya, menghayati dan menjelaskan karya seni sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. Dan yang terakhir, menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni. Objektif pembelajaran dalam tajuk ini ialah mengalurkan sejarah perkembangan seni lukisan tempatan kontemporari. Yang kedua, membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan karya seni lukisan. Objektif yang ketiga, menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan karya seni lukisan dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Dan yang keempat, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni lukisan. Baiklah semua murid, seni lukisan adalah antara sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Penghayatan terhadap karya seni dapat mendekatkan seseorang itu ke arah mengenali nilai dan identiti budaya masyarakat yang melahirkannya. Sejarah membuktikan bahawa lukisan sebagai sumber bernilai sejarah. Tulisan dapat menyampaikan maklumat secara tersurat, manakala lukisan dapat menyampaikan maklumat secara tersirat. Berikut merupakan perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Baiklah semua murid, jangan lupa lengkapkan peta dakap untuk tugasan yang pertama. Bezakan apakah yang terdapat dalam seni kontemporari. Seterusnya, dalam eksplorasi seni, murid perlu meneroka apakah dia media campuran, media baharu, teknik hybrid dan teknik lukisan digital.
seterusnya teknik lukisan digital, yang mana hasil karya menggunakan teknik lukisan tradisional untuk pelukisan digital melalui komputer atau perisian. Contoh, Adobe Photoshop, Ibis Pen serta program Pen seperti yang terdapat dalam gambar. Bagi video menunjukkan perisian Adobe Photoshop yang mana Cikgu Farah sedang melukis watak anime menggunakan brush dan juga pen tool. Ini juga Cikgu Farah sertakan tutorial penuh untuk membina lukisan menggunakan Ibis Pen. Para pelajar perlu mengimbas QR code yang terdapat di dalam paparan tersebut. Semoga berjaya semua pelajar. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu Farah berharap semua murid dapat menguasai seni lukisan. Assalamualaikum.